lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kita akan menjawab request teman-teman untuk mendahulukan daripada zodiak Virgo tentang keuangannya di bulan April tahun 2021. Virgo adalah zodiak yang menaungi orang-orang kelahiran tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Karakter sifat dasar secara universal yang membuat seorang Virgo ini berhasil, sukses, kaya, populer, terkenal itu disebabkan seorang Virgo adalah orang memiliki jiwa kepemimpinan secara alami. Jiwa kepemimpinan inilah yang membuat seorang Virgo itu bisa memiliki power ya. Ketika dia akan menunjuk orang, diajak kerjasama, orang yang dijadikan timnya, mengambil karyawan, itu bisa orang tersebut bisa membantu dia secara maksimal, secara loyal. Terus orangnya juga pandai dalam penampilannya, sangat menarik, juga sangat memikat ya, sehingga membuat seorang Virgo ini juga punya daya tarik yang sangat luar biasa sekali yang membuat orang-orang di sekitarnya benar-benar support dengan dia. Terus dia suka menjaga penampilannya juga, penampilannya selalu di mata karyawan, di mata bosnya, di mata kliennya, mitranya itu selalu menarik gitu ya. Terus orangnya juga sangat cerdas, cerdik karena seorang Virgo ini selalu ingin belajar dan terus belajar setiap hari, kalau selalu menambah ilmu, menambah wawasan, pengetahuan, menambah keterampilan yang bisa mendukung pekerjaan dia. Itu adalah karakter-karakter kenapa seorang Virgo itu bisa berhasil ya selama ini. Kita coba akan readingkan gimana sih sebenarnya seorang Virgo tentang keuangannya di bulan April tahun 2021. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan, berarti Anda mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya. Oke, kita akan coba untuk readingkan gimana sih sebenarnya tentang Virgo, tentang keuangannya di bulan April tahun 2021. Kita acak atau kita kocok dulu kartunya. Kita akan ambil dua kartu. Ini adalah kartu yang pertama. Kartu yang muncul seperti ini ya. Ini ada gambaran seseorang yang sedang membawa tongkat. Tongkatnya sangat banyak sekali ya di bawah ini ya. Ini kalau dilihat ini sepertinya sekarang ini posisi Anda sedang bekerja keras. Sedang berusaha sangat keras sekali ya. Kemungkinan Anda yang sekarang ini lagi posisinya belum bekerja, masih pengangguran, mungkin pengangguran baru keluar dari sekolah, universitas, atau mungkin baru kena PHK, itu sepertinya Anda sedang berpikir keras, Anda sedang banyak apa ya, melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan, atau sekarang sedang mencari-cari informasi tentang pekerjaan ke teman-teman Anda, atau mungkin Anda sekarang ini sedang sibuk berpikir untuk wira swasta sendiri, membuka usaha sendiri. Sepertinya kalau dilihat di kartu ini, jerih payah Anda sepertinya akan membuahkan hasil di bulan April ini ya. Karena kalau dilihat di kartu ini mungkin muncul semacam itu, karena usaha Anda itu sepertinya tumbuh gitu ya. Kemungkinan besar Anda akan diterima sebuah perusahaan, atau Anda akan dapat panggilan, atau mungkin Anda akan diajak kerjasama dengan teman Anda, atau mungkin Anda menemukan sebuah ide. Terus ide itu bisa Anda salurkan sehingga Anda punya usaha sendiri, wira swasta sendiri. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa usaha bisnis Anda yang selama ini Anda tekuni, Anda terjuni, terus kerjaan Anda yang sedang Anda kerjakan selama ini, yang Anda dipercaya oleh bos Anda kemarin, sepertinya juga mulai membuahkan hasil ya. Karena kalau dilihat di kartu ini sepertinya ada gambaran Anda akan dipromosikan oleh perusahaan, oleh bos Anda untuk menduduki sebuah jabatan tertentu ya. Mungkin Anda akan jadi
wakil bisa juga ya, wakil di perusahaan tersebut bisa juga, atau di organisasi tersebut, atau mungkin Anda akan diberi kewenangan untuk mengelola sebuah bisnis tersendiri atau divisi yang divisi tersendiri ya. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa usaha dan bisnis Anda akan mencoba untuk membuka usaha di luar bisnis yang ada sekarang ini ya. Sepertinya Anda akan ekspansi semacam itu kalau dilihat di kartu ini, karena sepertinya ini ada gambaran Anda akan memanfaat momen Ramadan ya untuk buka usaha ya, yang mungkin sama sekali belum pernah Anda lakukan, tapi Anda berminat untuk terjun ke situ. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa Anda yang mengandalkan suami atau istri ini sepertinya juga sudah ada pemikiran ya, ada pemikiran untuk menambah income, menambah pemasukan. Mungkin Anda akan memanfaatkan juga momen Ramadan ini dengan berjualan takjil di depan rumah Anda, atau mungkin di pinggir area kota Anda yang rame gitu, atau mungkin Anda akan menggunakan sosial media untuk menjual takjil tersebut atau kue lebaran tersebut ya. Di kartu ini juga ada gambaran-gambaran yang memang sudah Anda pikirkan, Anda sudah melakukannya, itu juga sudah mulai menghasilkan. Bisa dikatakan gambaran ini adalah kerja keras Anda ya, kerja Anda keras, Anda sudah mulai membuahkan hasil ya. Kita coba ada lihat di kartu kedua gimana sih sebenarnya tentang seorang Virgo ini ya. Dan kita lihat kartunya ya. Kartu yang muncul seperti ini ya, ini adalah gambaran seseorang yang sedang apa ya, mengamati pentakel. Ini adalah gambaran sebuah keberhasilan, kesuksesan ya, karena di gambaran ini dikelilingi, Anda dikelilingi oleh emas gitu ya, pentakel ya, dikelilingi oleh emas. Itu Anda menghitung, meneliti, dan sebagainya. Ini kalau dilihat di kartu ini memang Anda akan panen ya, panen dari usaha Anda, panen dari ya, bisnis Anda. Derajat Anda juga naik, posisi Anda juga akan menaiki kenaikan. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa Anda akan mendapatkan rezeki nomplok gitu ya. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa Anda akan ketemu dengan mitra bisnis yang bisa membuat Anda mendapatkan uang yang lebih banyak daripada kemarin. Di kartu ini juga ada gambaran ide-ide Anda yang selama ini mungkin belum tersalurkan bisa tersalurkan dengan sangat mudahnya sehingga menghasilkan uang. Jadi kalau kita lihat di kartu pertama, di kartu kedua, di dalam usaha keras Anda ya, usaha keras Anda dalam ingin mendapatkan pekerjaan, usaha Anda untuk tidak nganggur, usaha Anda yang ingin memajukan bisnis Anda, usaha Anda untuk sukses dalam karir Anda, ini sepertinya akan terwujudkan semuanya. Kalau dilihat di kartu ini kan, kartu pertama ini gambaran kerja keras Anda. Di kartu ini juga ada gambaran sudah mulai muncul apa ya, dedaunan, artinya usaha Anda tidak sia-sia karena sudah mulai mendekati keberhasilan. Sedangkan di kartu kedua ini keberhasilan menyertai. Kalau dilihat di kartu ini, seorang Virgo ini memang sedang mengalami hoki, keberuntungan yang sangat besar sekali ya. Hampir bisa dikatakan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan sepertinya membuahkan hasil gitu ya. Tidak ada yang sia-sia gitu. Seandainya ada satu atau dua yang tidak sesuai harapan, sepertinya juga ada gantinya. Kalau dikalkulasi secara keseluruhan itu memang seorang Virgo ini berhasil, sukses gitu ya. Karena uang mengalir begitu besar sekali ya di bulan Ramadan ini ya. Jadi bisa dikatakan seorang Virgo ini benar-benar sangat untung ya. Jadi manfaatkan momen keberuntungan Anda dengan sebaik mungkin. Jangan sampai Anda terlalu boros gitu ya. Jangan lupa untuk sedekah juga ya. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonan silakan like jempolnya. Setiap kali Anda melihat video ini, channel ini, jangan lupa untuk selalu like jempolnya, komentar positif, tulis komentar di bawah. Jika ada pertanyaan request selalu tulis di bawah. Hal yang paling penting ketika Anda melihat channel ini, video ini adalah
Anda selalu aktif. Dengan aktifnya Anda, baik itu lewat like jempolnya, komentar positif, share, itu juga membantu Anda dan kami untuk terhubung secara energi, agar setiap kali kami menarotkan Anda itu bisa terjadi resonan, ya. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu update setiap harinya. Jika Anda merasakan manfaat dari channel ini, video ini, gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi, pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian rating tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses. Amin.